Vai. Mà phạt Selamat pagi teman-teman, sekarang saya dengan seorang warga dari Dusun Gendol. Dengan Bapak siapa ini Pak? Bapak Suroso. Dengan Bapak Suroso, beliau ini mempunyai sebuah pemancingan Pak, ya. Pola pemancingan yang berada di niki kali nopo Pak? Pangan kali tulang nopo? Nggih, kali tulang. Pangan kali tulang, ini begini ya. Kolam pemancingannya Bapak Suroso ini ramenya itu setiap hari apa nih Pak? Ini dibuka tiap hari Senin sama hari Jumat. Hari Senin dan hari Jumat. Untuk ikannya yang tersedia apa saja Pak? Ikan lele sama ikan mas. Ikan lele sama ikan mas. Kita lihat kolam pemancingannya Bapak Suroso. Kolam lele dan kolam ikan mas ini. Biasanya pemancingnya berasal dari mana saja ini Pak? Ini udah ya sekitar Wonosobo. Oh sudah. Sama Dieng, Banjar. Oh sudah ini. Dieng sama Banjar ya. Oh ini sudah lama Pak ini beroperasinya? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Oh kelihatannya ini tempatnya ya, nyaman sekali ini, Pak ya. Ikan mas. Yang ini yang sebelah sini ikan mas Pak. Untuk harganya mancingnya sendiri untuk di kolam ikan mas ini berapa ini Pak? Ini per kilonya. Per kilo ya? Harian 35. Harian 35 berarti pemancing bisa mulai jam berapa Pak mancingnya? Mulai jam 8. Jam 8 nanti tutupnya jam sampai habis mau maghrib. Mau maghrib. Berarti hanya membayar 35.000. Oh, jelas. Yang untuk yang kolam lele yang mana Pak? Yang lele yang situ. Coba, Pak. Ya, lihat kolam lelenya. Kolam. Nah, ini yang nganu lele. Oh. Lah. Ini per jam. Per jam. Kalau satu jamnya berapa ini Pak? Satu jam per season pertama 30. 30 ya. Season kedua 35. Bukan ke tiganya 40. Oh, yang dimaksud dengan mungkin ada beberapa
Ini apa pemirsa yang belum mengerti arti dari kata season, season itu maksudnya kok beda-beda harganya itu bagaimana ini, Pak? Itu kan itu nganu apa nganu hadiahnya itu. Oh, gini. Ini hadiahnya. Oh, karena di season ini karena ada hadiahnya ini. Oh. Untuk sesi pertama 20.000. Oh iya, oh iya, oh Pak. Ini nama pemancingannya apa ini, Pak? Nama pemancingannya itu ya. Pemancingan TS ya, Pak. Apa ini? Ini pemancingan TS. Biasanya pengunjung yang datang ini kalau hari-hari biasa itu berapa orang? Senin dan Jumat ya, Pak? Jumat. Oh, kalau hari Senin itu biasanya berapa orang, Pak? Ya, anu lapaknya anu penuh. Penuh. Oh. Jumat juga penuh. Penuh. Oh, iya. Ini buat teman-teman yang ada di Wonosobo maupun di luar Kota Wonosobo yang hobi mancing, silahkan datang saja ke pemancingan TS yang beralamat di Desa Gendol, Pacar Mulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Ini buka setiap hari Senin dan Jumat dimulai pukul 8. 4. Bukan 8. Nah, yang ini yang harian Yang harian yang kolam ikan mas ini harian mulai pukul 8, sedangkan untuk yang ikan lele ya, Pak, mulainya hari jam berapa? Jam 4 ya, Pak? Jam 4. Jam 4. Setiap hari Senin dan Jumat. Terima kasih Pak untuk informasinya ya. Semoga tambah rame ya. Ya, amin, ya. Saya lanjutkan jalan-jalan ya, Pak, ya. Iya, iya, terima untuk kasih. Kubeng-kubeng ini di sekitar mancingan ini. Ini teman-teman. Buat teman-teman yang hobi mancing silahkan datang saja ke pemancingannya Bapak Suroso di Dusun Gendol, Desa Pacar Mulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Ini enak sekali ini tempatnya. Karena di sini di lingkungannya lingkungan persawahan. Dan tempatnya sangat bersih. Ini airnya juga mengalir terus karena dekat dengan ini sungai yang cukup deras. Ini kegiatan Bapak Suroso di pagi hari menyiapkan pakan ini ya, Pak. Ini apa? Beli bibit. Oh, beli bibit. Dari Purwonegoro. Oh, Banjarnegara berarti, Pak, ya. Oh. Bibit lele, bukan pakan tapi bibit lele. Ini ditambung di sini dulu ini, teman-teman ya. Demikian jalan-jalan saya pagi ini di kolam pemancingan milik Bapak Suroso di Dusun Gendol, Desa Pacar Mulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Ini sangat indah sekali, ini adalah suasana dari pemancingan Bapak Suroso ini. Nah, ini lokasinya. Untuk menuju kolam pemancingan ini, teman-teman bisa menuju ke Dusun Gendol ya, Desa Pacar Mulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Di situ tanya saja di Dusun Gendol, kolam pemancingan Bapak Suroso gitu ya. Insya Allah semua warga Dusun Gendol sudah tahu ini. Ini akses jalannya ini. Akses jalan memancingannya ini. Ini yang berasal dari Dusun Gendol.
sepeda motor saya ini di depan.